biar sepi, biar sepi. Tunjuk ya, kemana? Kemarin dengar-dengar abis silaturahmi ke tempat Kang Ujang Bustomi nih. Oh iya. Itu seperti apa mungkin? Begini, saya lagi live waktu malam Senin kalau nggak salah. Saya live malam Senin, lalu ada kabar berita di netizen bahwa Ustadz Ujang, Kang Ujang diserang oleh 10 tumbuh santet sampai berdarah, sampai luka. Ya saya sambil doain dulu di sini, saya belum lihat tayangannya. Setelah selesai live, saya lihat tayangannya. Waduh, gawat nih kan gitu kan. Nah, langsung saya hubungi Ustadz Ujang. Gimana Ustadz keadaan? Begini, 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 begini. Oh ya udah, besok saya berangkat ke sana. Kita rapat, kita rapat. Maksudnya kita rapat, gimana mau ke depannya? Apa mau kita laporin polisi? Apa kita mau serang balik? Atau kita hancurin, gitu kan? Kebetulan kan Ustadz Ujang, ketua DPW, Dewan Penasehat DPW Forum Pemburu Alam Gaib Indonesia untuk Jawa Barat. Ya. Dan saya ketua umum dan pendiri Forum Pemburu Hantu Indonesia, dulu tim pemburu hantu kan. Beliau kenal saya sudah 20 tahun. Jadi udah kayak adik saya, saudara saya gitu. Jadi nyakitin dia, nyakitin saya, sudah begitu. Apalagi dunia persilatan, dunia perdukunan kan. Ya, kita juga dukun, tapi dia dukunnya dukun santet. Ya kan dukun sihir. Dan sono kita mah dukun beranak, dukun patah tulang, ya kan? Dukun sunat, nolongin orang kan, spiritual atau paranormal, atau praktisi. Jadi di sana ya ini masih bengkak ini, hidungnya sini bengkak dan masih ngeluarin darah sedikit-sedikit, masih ngeluarin darah, sini bengkak, sini bolongnya agak dalam. Jadi tapi alhamdulillah. Karena beliau juga takut sama jarum suntik, saya bilang kalau bisa minum antibiotik aja. Kalau bisa dijahit, tapi beliau takut sama jarum suntik. Ya kan, fobia jarum suntik gitu. Jadi ya udah, dengan ayat Allah aja, dengan sholawat, insya Allah sembuh. Ya kan. Nah lalu keadaannya sekarang sudah baikan, sudah baik, sudah baik ya, 80% lah, 80%. Ini malam harusnya beliau live untuk pengobatan massal karena sakit dan PSBB, jadi beliau nggak buat ini malam. Nanti malam saya buat di lantai 3 di atas sholawatan dan pengajian dan zikir. Insya Allah ini malam kan malam Jumat nih, setiap malam Jumat sudah saya istiqomah gitu. Mungkin kedekatannya sendiri Bang Haji Ridwan sama Kang Ujang Bustomi itu seperti apa sih? Kayak ini, saya dekat sama Ustaz Ujang tuh kayak tulang sama daging. Bukan tulang sama kentut, tulang sama daging ya. Kayak gitu. Kenal 20 tahun. Kenal 20 tahun. Kita dulu sama-sama di Forum Komunikasi Penyembuh Alternatif Seluruh Indonesia FKPPAI di Taman Mini. Nah, lalu kita sering ketemu ini apa, dan dulu saya pemburu hantu 2003 juga dekat juga. Beliau masih di nggak
sekaya sekarang lah, seterkenal sekarang gitu ya. Dulu ya saya di Pemburu Hantu tapi tetap berhubungan gitu. Saya juga pernah dulu tahun masih syuting juga main ke tempatnya gitu kan, diundang gitu kan. Kalau saya lagi pengobatan di Cirebon, mampir, disuruh mampir kan. Nah situ kalau tanya kedekatannya, ya boleh dibilang kayak adik angkat. Umur kan lebih tua saya, ya kan? Tapi jiwanya juga muda saya gitu. Ya, beliau sangat baik orangnya lah, baik-baik, orangnya baik dan tidak sombong. Karena ada orang kalau udah kaya, udah ngetop, udah tinggi, sombong gitu ya. Kalau beliau tidak. Ya, bukan saya puji, bukan ini memang ya apa adanya saya bicara. Ada orang top tapi pelit, tapi sombong, ya kan? Ada orang top tapi baik, ya kan? Tapi beliau sekarang lagi nggak baik, karena lagi sakit ininya. Gitu. Tapi keadaannya 85% lah. Lalu gimana itu langkah selanjutnya untuk yang dari hasil rapat kemarin, kemarin semalam beliau serang, semalam ini beliau serang. Beliau serang baru dapat satu orang jatuh, hampir mati tuh satu orang dihajar sama dia, sama beliau, yang satu orang kabur. Jadi masih ada 7 orang lagi kalau nggak salah, masih ada 7 atau 8 ya, malam saya lihat di live-nya. Ya, beliau bilang, nanti kita adakan rapat lagi setelah saya agak sembuh total gitu. Tapi mungkin semalam itu dapat laporan bukunya di anu-anu kan disebar tuh anak buahnya untuk nyari kan, mungkin ada di sana ada ini langsung ataunya nggak banyak orangnya, cuma ada 2 kalau nggak salah semalam itu. Jadi masih rapat saya berdua semalam sama tim saya juga, pemuit saya, ya kita lihat nanti Bang Haji tunggu saya sembuh. Apa kita sikat semuanya, kita turun tim, gitu kan? Apa nanti saya yang turun sendiri atau bagaimana? Nanti keputusan ada di tangan dia, ya kan? Saya tidak bisa memutuskan karena kan dia korban, kan begitu ya? Selanjutnya. Harapannya seperti apa untuk sebagai teman dekatnya kamu sudah minta buka dia menteri musibah seperti itu? Ya, harapan saya sebagai kawan dekat, saudara dekat, sebagai kakak, sebagai abang, dia sebagai adik, ya tetap berjuang di jalan Allah, tetap berjihad untuk menumpas dukun-dukun santet, ya tetap berjuang, jangan kalah, jangan takut, mati mah di mana saja dan kapan saja, siapa saja, kita semua camat calon mati di mana saja. Lagi sekarang lagi ketiban ini nih, ketiban kapal terbang juga buah hancur ya kan, begini di mana aja. Tapi karena keyakinan kita kepada Allah, ya kita tidak akan mundur. Jadi tetap berjuang, tetap kita yang jauh di sini tetap selalu mendoakan beliau. Ya, beliau dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kekuatan di mulai dan batin dan diberikan kesehatan dan lain-lain oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan para penggemarnya kan jutaan juga mendoakan semua, gitu kan? Satu orang yang mendoa, 40 orang yang mendoakan, doanya sama seperti wali Allah, apalagi ratusan orang atau ribuan orang kan begitu.